istri kalian bisa masak. Istri kalian bisa masak pasta begini. Iya dong, istrinya suamiku bisa masak. Istri kalian bisa nge-DJ. Istri kalian bisa masak. Istrinya si Medong bisa ngapain aja. Hi guys, welcome back to Alina Channel. Sudah lama nggak buat video masak. Jadi hari ini aku lagi percobaan. Ini pertama kalinya aku akan masak. Jadi aku pernah coba ini di restoran pertama kali di Inggris ya. Makan pasta, chicken pasta gitu. Rasanya tuh enak banget gitu. Aku sebenarnya nggak terlalu favorit makan keju ya. Nggak suka terlalu makan keju itu nggak terlalu suka gitu maksudnya. Tapi aku makan ini suka banget. Jadi itu bahannya itu ada ini guys, kayak pasta juga tapi ya yang modelnya kayak gini, pokoknya gitu, kayak pecel ini gitu ya. Terus ini ada parsley, ada bawang putih, ada bombay, dan ini ada double cream untuk sausnya, dan ini ada keju, dan ini ada ayam. Nah nanti aku pakai ayamnya cuma dua aja atau tiga atau semua, lihat nanti deh. Okay. Kita rebus dulu air supaya nanti bisa memasak ini sekitar 5 menit aja, nggak usah terlalu matang karena nanti akan dicampur lagi. Okay. Kita tunggu sampai ini panas dulu. Mari kimas, mari kita masak. Aku mau buat jamur juga di dalamnya dan kita iris kecil-kecil. Sedikit black pepper, nah ini udah panas jadi kita masak aja ini segera. Kita pindahin di tempat sana aja karena aku akan menggunakan itu. Nah ini kita ambil dulu yang gede, mana ya? Sifatnya aku mau goreng ayamnya. Okay. Nah ini udah 5 menit, jadi aku matikan apinya, biarkan aja dulu di situ. Nanti kita masak bareng sama ayamnya di sini. Udah panas, kasihnya sedikit guys. Untuk goreng ayamnya dulu supaya matang. Kita masukkan ayamnya. Dan kita kecilkan sedikit apinya. Sudah diiris semuanya.
biar terlihat cantik dia warnanya, nggak pucet. Sebenarnya sih kalau putih-putih itu nggak apa-apa ya, biar cantik aja gitu, nggak terlalu pucet gitu kan guys. Terserah kalian sih, mau kalian kasih itu juga nggak apa-apa, kasih ini juga nggak apa-apa, jadi kasih juga nggak apa-apa. Potong nanti mau. Oke. Balik lagi dan mulai sampai banget sih warnanya, cantik. Aku masukkan lagi sedikit minyak ya, sedikit aja. Dan ini ada butter, jadi aku masukin sedikit butter. By the way, ini butternya dari Emirates kemarin. Jadi terbawa, aku bawa dari pesawat Emirates nih, jauh nih. Dari Emirates nih, mahal nih. 20 juta nih harga margarinnya, butternya cuma segini doang, 20 juta guys, 20 juta. Nah di sini aku mau masak dulu apa nih namanya, mushroom. Ini butternya langsung keluar. Terima kasih, udah sedikit pepper lagi. Thank you.
biarkan dulu dia agak menyapak ya guys, coklat-coklat gitu warnanya biar dia endul. Dan sedikit garam agar rasanya mantap. Kayaknya ini dimakan gini ini enak loh, aku coba ya. Enak banget. Nah ini udah seperti itu, aku dimasukin bawang putih yang udah digeprek gini guys. Kalian di rumah juga bisa coba guys, gampang banget, simple, yang penting bahannya dulu disediain. Di supermarket ada semua bahan-bahannya, gampang. Dan ini tuh enak banget guys, walaupun dulu percobaannya pertama kali ya, tapi aku bisa pasti ini rasanya pasti enak. Dan aku sengaja nggak buat dia bawang merah, nggak bombay aja, karena ini kayaknya dia khusus kayak warna putih-putih gitu, jadi nggak perlu ada warna merah-merahnya. Sebenarnya tadi ini peppernya nggak usah pakai, cuma warnanya nanti jadi lebih cantik gitu loh. Seperti ayamnya aja nggak pucet. Sebenarnya dia di restoran tuh pucet-pucet gitu. Masukin bawang bombaynya. Tuh, gampang banget masaknya, simple guys. Tapi rasanya tuh enak banget. Nggak usah repot-repot gitu untuk bahan-bahannya. Biarkan dia matang, tunggu lembek dulu. Nah sekarang aku mau masukin krimnya. Nah ini kalian bisa masukin air sedikit kalau kalian mau, atau sedikit air juga boleh, terserah kalian. Mungkin aku akan masukin sedikit air aja. Ada sisa-sisa, jangan tersisa gitu ya. Nah, kecilin aja apinya ya kan. Tuh, masukin air dikit juga boleh. Nah di sini kita masukin apa namanya nih, bumbu dedaunannya ini kita masukin. Warna jadi cantik banget. Menggelegar gitu kan guys.
dan ini apinya sedang aja, kecil-kecil banget, jangan besar karena dia kita masak minyak masukin dalam sini. Ini 10 menit aja, nanti setelah itu ya guys. Mungkin aku akan masukin sedikit ini lah, apa namanya, kejunya dulu ya kali ya. Selera aja ya guys, kejunya mau berapa banyak gitu. Dan aku tuh suka keju ini, masukin di sini tuh kan, kayaknya ini masukin aja semua ya. Mantap banget guys. Nah sekarang kita masukin ini selininya ke dalam ya, tuh, biar dia meresap ke dalam. Guys, kelihatannya aja sudah begini ya kan. Nah, kalian mau nambahin susu juga boleh, tapi aku udah nggak tambah susu lagi di sini. Gini aja udah cukup banget. Sedikit aja. Banyak banget ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Dan kita kasih garam sedikit ya. Kita rasain dulu gimana ya rasanya. Oke. Sekarang kita masukin ayamnya. Oke, di sini. Keren. Tuh. Dan kita aduk sedikit. Wah, enak banget nih kelihatannya, guys. Tuh. Keren. Tuh. Kelihatan selera menggoda ya kan. Kita tunggu 10 menit aja di api kecil. Kalau bisa sih api kecil aja, biar meresap dia bumbunya. Kita buat waktu 10 menit.
Oke, sekarang kita mau tutup, biarkan dulu selama 10 menit. Oke. So nice. Menggiurkan guys, menggiurkan sekali. Oke, kita tunggu 10 menit. Oke, 1 menit lagi nih, 10 menit ya. Oke, saya nggak tahu nanti. Tapi ini kecilan deh. Tapi ini menggiurkan gak guys? Menggiurkan dong. Istri kalian bisa masak? Istri kalian bisa masak pasta begini? Iya dong, istrinya suamiku. Ini pasti enak banget nih. Coba ya guys. Coba. Enak banget. Nah, ini kan banyak nih untuk 2 orang. Ini bisa untuk 10 orang nih kan ya. Itu 6 orang lah. Tapi kan bisa dimasukin kulkas guys, jadi masak dipanasin atau dimakan dingin pun ya ini enak banget. Namanya pasta ya kan. Chicken pasta ala Alina. Lagi. Masih bagus, enak banget. Ini udah matang ya guys ya, udah bisa dimatiin apinya atau mau dikeringin sedikit lagi juga boleh, terserah kalian. Buat sama suami dulu ya.
Nah, sudah selesai guys, jadi kita mau makan dulu. Tuh, mantap. Menggiurkan.